Jelas. Jadi aku tadi sempat bilang mau apa namanya, mau bungkus-bungkus. Kita kasih dulu captionnya kali ya, bungkus-bungkus apa nih gitu. Bungkus-bungkus. Oke. Bungkus-bungkus apa sih jadi? Bungkus-bungkus itu adalah para sudah ada di tanganku, tinggal dibungkus-bungkusin. Jadi kalian nonton aku bungkus-bungkus tuh. Gila-gila asik banget lah bikin konten tuh, bisa apa aja. Oke, jadi tadi tuh pas aku bilang mau showroom, aku mandi dulu, terus aku lupa, belum makan, ya udah kita makan dulu, barulah live showroom sekarang. Gitu, jadi yang aku lakukan sekarang adalah nulis namanya. Kita gunting-gunting dulu deh, bentar ya. Kalau nge-like, enggak dong, doain dong, jangan nge-like dong. Bismillah ya. Beneran ya? Oke. Kita cutter. Apa nih, baby? Panda asli kagak tadi ya. Baru terpotong pinggirnya saja, bong. Bahagia baby sebatang potong. Sebatas potong kertas. Betulnya muka gue cerah juga. Walaupun lagi purging. Wah, yang halaman terakhir nih, kasihan. Ya pokoknya kalau kertas menyen-menyen kalian tahu lah ya ulah siapa. Dua lembar deh. Oke.
kepo nggak sih guntingnya? Nggak bisa deh, nggak bisa turun. Ya udah liatin aja lah. Liatin aja. Ada orang-orang yang mau aja liatin gue nontok-nontok gue dong. Gak ada lagi tapi ya bentar ya. Gak apa-apa mainnya, yang penting gak mainnya deh, bisa aja. Bahaya banget. Jadi ya sejak pensiun idol kayak apa aja lah gue kerjain gitu. Ada apa? Hayo kita bikin. Aduh. Usaha untuk bertahan hidup. Iya sih, dan kayak apa ya, ya mumpung gitu masih diberikan tenaga dan waktu dan kesempatan, kenapa tidak? Baru keramas masih basah, jadi ya udahlah ya, gue dong biasa berantakan di showroom. Lainnya digunting aja lah ya, biar kagak ini, paling miring-miring deh. Oke, dua lembar lagi. Ya lumayan sih weekend ini, harusnya tidak ada ini apa, tidak ada gangguan kerjaan kantor ya. Kalau minggu lalu miring gak sih? Yaudah lah, iya deh, miring ya baby.
Minggu lalu aku baru aja masuk hari Kamis, cuma Sabtu Minggu libur, tapi gue kerja. Keren banget itu emang. Ya. Gue curiga nih posisi motong gue bikin punggung gue sakit. Silinder dah, tapi mirip-mirip. Yang tadi yang satu mirip. Ya. Ya. Motongnya hati-hati. Thank you. Iya, jadi kan encok tuh ya bukan cuma karena joget-joget ya, karena kan aku baca pun lower back pain itu banyak dirasakan oleh para pekerja-pekerja yang work from home. Gue ngomong WF aja ribet banget, work from home ya, karena posisi duduknya yang tidak benar mungkin. Jadi ya gitu. Ya udah nih, begitu tinggal digunting. Aduh. Gunting aja. Larisin. Oh, cepat-cepat gitu ya. Cepat gitu. Gini ya. Mantap jiwa. Ih, katernya teh ini. Apa sih? Enggak tajam-tajam amat gitu loh. Udah di sini. Nah, tuh yang gimana tuh? Ketahuan dong yang order berapa orang. Kan mereka ngitung. Kalau saya ada segini. Ketahuan. Laku berapa? Oh. Udah itu mah. Ini yang sudah dibungkus seperti ini. Dalamnya sudah ada. Kaos ini dibungkus ke dalam plastik ini, nanti tinggal ditempel ini. Mantap gak? Oke. Review apa sih? Show fashion girl. Kak.
Rajab. Sekarang tidak insecure dengan angkat poni. Iya emang sih, kayak kan aku tuh mau coba memanjangkan poni memang ya, karena waktu zaman joget-joget itu sebenarnya kalau sehari-hari tuh enak gitu, bisa. Tapi kalau di perform di panggung, poni-poni nanggung gini tuh susah gitu ngaturnya. Jadi mumpung saya sudah tidak joget di panggung, jadi ya udah cobain aja nih poni-poni panjang begini. Dan kayak udahlah gitu. Apa juga jidatku tuh mantap gitu kalau dilihat. Gratis foto pack enggak? Ngapain weh? Saya hanya menjual apa yang jual produknya saja gitu. Tidak ada gimmick-gimmickan. Gimmickan lah kalian menonton saya bungkus-bungkus ini, motong-motong. Ada yang kasih gift gak sih? Wadaw, banyak juga. Oke, bentar. Dari Tasya 13 ke Perahu Biru, ke Eminata, HHNRHY, KNF, ke Ayu, ke Damai, Anda, kucing gak wrong. Kucing gak salah, kucing gak wrong. Rahul kan, Kawasta, bubur sumsum, mocoh. Empreza, Kak Lilin Fernanda, gue pikir Lilin Fernanda. Karian, Kak Kol Insomnia, thank you so much. Oke, ya. Gue mencet apa tadi? Oke. Duh, 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 duh. Duh, 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 duh. Saya sih lurus semuanya karena gue sudah mengatur ini supaya lurus. Bentar, ngoceh sendiri kan gue. Wah ini beda susunannya, kenapa dia beda sendiri. Coba yang ini. Wah elah baby. Oh maaf, gak tersupan. Beda.
sambil puter lagu. Aduh, laptop gue di sana. Gila, ini motong-motongnya berapa menit dah? Ya Allah, baby Cesara. Motong-motong saja berapa menit? Lama betul. Harusnya gue ke tukang fotokopi ya. Cepet, cepet kayak gitu. Punya alat begituan asik bet. Main-mainin dah gue. Ukurannya beda-beda lagi. Sudah, memang begitu. Harusnya gue kotakin ya. Gatel hidungnya, ada yang ngomongin ya. Ayo putar lagu. Bentar, laptop ini sana, males. Tapi enak sih emang. Gue dulu pengen punya usaha itu, tukang fotokopi di kampus apa deket kampus gitu, printing-printing gitu kayaknya tuh laku gitu. Tapi belum tentu sih, ketika nanti semua orang tidak menggunakan kertas mungkin kudu adaptasi lagi ya. Enggak. Ya mungkin masih bisa lah 10 tahun ke depan mah. Ulu. Ngoceh doang gua. Kayak bet itu baby si visioner. Iya kan maksudnya. Emang maksudnya kalau fotokopi kayak cuma 100, 150, 200 perak gitu, tapi banyak weh. Apalagi yang suka ngeprint, apalagi kalau orang skripsian aja sekali ngeprint berapa kan. Tapi ya kalau dipikir-pikir lama-kelamaan tuh sudah mulai orang tuh tidak ngeprint-ngeprint gitu. Database segala macam kadang perlahan beralih kepada digitalisasi atau soft copy. Miring, maaf. Usaha parkiran juga sangat menjanjikan. Beli tanah buat parkir. Iya weh, dulu ada tuh lahan, tadinya mah tanah kosong doang, tapi dia bikin jadi bertingkat gitu loh buat parkir motor. Iya cuy,
motor sebulan anggap 200 berapa berapa sih motor? 150.000 lah gitu, sampai 200.000 satu motor. Yang bisa parkir di situ bisa ada. Oh iya benar, mantap ya. Tapi kalau udah dijaga, jagain motor orang. Ya enggak apa-apa lah jagain motor orang daripada jagain jodoh orang. Oh, masih mau jadi ibu kos enggak? Sebenarnya enakan parkiran ya sih daripada ibu kos. Iya enggak sih? Ibu kos tuh masih ngurus-ngurus. Ya, enggak cuma duduk doang gitu loh kalau parkiran. Duduk doang. Tanah apa monopoli. Aduh ya Allah. Tanah. Kayak gampang aja beli tanah. Maksudnya kan parkiran itu ya lakunya di daerah-daerah yang memang orang mau parkir. Ya iyalah, mana sih tanah kan yang mulai di kampung-kampung. Siapa yang mau parkir di kampung? Ternak lele. Ternak lele tuh ini sih kudu orang, maksudnya harus ke orang yang kita percaya, karena kan maksudnya belum tentu aku bisa memantaunya terus menerus ke tempatnya gitu, karena kan gak mungkin dari sini gak sih. Gue mau parkir di kampung yang dijaga baby, agak ya, gue yang jaga dong. Kocak juga. Terus gue jaga parkiran ambil air showroom ya. Asik banget kayak hidup gue. Tiap hari yang gue pandang motor-motor orang. Atau gue bikin ini ya, parkiran sepeda weh. Gue sewa tuh satu lahan di GBK. Weh di GBK. Parkiran sepeda. Kayak ada akses. Maksudnya kunci gembok masing-masing gitu. Tidak takut orang-orang. Bikin showroom beneran. Oh iya udah. Tapi parkiran sepeda itu sebenarnya akan efektif kalau ya di itu loh, di setiap halte gitu kan, stasiun. Tapi yang aman gitu, yang emang beneran kuncinya tuh masing-masing gitu, ada gemboknya, ada kartunya, jadi emang orang yang punya kartunya doang gitu yang bisa ambil sepeda itu. Coba aja, ini tuh kayak Jepang ya. Jepang mau geletakin sepeda di mana aja juga kagak akan hilang. Bisa ada di setiap haltenya orang ngegeletakin aja gitu, kagak digembok. Enak banget ya. Sini aja ya, kalau kita ke minimarket. Buset, gue sambil ngomong ini aja kelar-kelar nih, kapan gue mau bungkus. Gue pikir sejam, dua jam kelar. Jadi pengen mencoba semua bisnis nih. Ya ngayal aja dulu. Siapa tahu nih warga showroom tuh ini, apa namanya. Gue ngomong-ngomong gini tuh kalian terinspirasi gitu untuk, oh iya, lumayan nih gue punya ini, punya
simpenan nih, gue modalin baby Akita. Enggak deh. Canda. Eh tapi nggak apa-apa sih kalau ada yang mau bekerja sama bisnis dengan saya open. Bikin tanah kuburan. Bisa juga sih. Bisa juga ya beli tanah. Udah belum sih? Tadi sampai mana, terakhir aku ngomong apa? Ya Allah, tadi tuh aku lagi ngelucu tau terakhir. Sebel, lagi ngelawak, sumpah. Iya, tadi tuh aku bilang kan ada yang mau usaha tanah kuburan kan, ide bagus tuh. Gue beli tanah, gue usaha tanah kuburan gitu, biar kalian tuh hidup tuh punya cita-cita. Ketika cita-cita gitu, gue mau matinya dikuburin di kuburan baby. Aduh, cita-cita ketika mati dikubur di tempat baby. By the way, sudah selesai kertas-kertasnya ini. Tadi gue ngomong lebih lucu tau yang pertama. Ah elah nge-lag lagi. Yang ini udah garing. Punchline-nya tuh kurang. Menurut kalian ya, kalau gue kirimnya begini doang gimana? Terus tinggal tempel. Udah aja gini, gue kasih ke kurir. How? Apa harus diginiin? Biarkan begini saja biar tidak rusak plastiknya. Kalau dilipat plastik kan tak rubuh. Gue mikir dong kagak dilakuin. Masukin aja dulu dah ukuran. Masukin aja dulu. Ntar kita itu ukuran apa XL. Kita bisa ukurannya dulu.
biasanya ekspedisinya bakal ngasih kertas lagi sih, lapisan plastik lagi biasanya. Bahkan gue pernah beneran gue cuma ngasihin kayak gini abis itu diplastikin lagi sama kurir kayak gak apa-apa gitu. Baju dikasih bubble wrap buat apa? Puasa akan PO lagi enggak? Enggak sih, kayaknya kalau PO maksudnya edisi ini ya, edisi ini enggak, kayaknya enggak PO lagi dia. Kalian kalau mau ada sisa lebihan ready stock, mungkin kalau mau PO edisi lainnya yes. Open buat baju lebaran. Lebaran pakai kaos nggak apa-apa juga sih. Lebaran juga di rumah doang nggak sih. Apakah spelling ngeluarin baju lebaran? Kocak juga ya kalau jualan baju koko. Gamis. Buat hoodie lebaran with BCHSR. Lumayan buat perang sarung. Iya, ntar ya. Gue masih galau nih, mau dilipat apa yang mau gue biarkan gitu ya. Lipat sih. Tapi plastiknya nanti robek. Maksudnya plastiknya di Pusat ambulan. Kasih nama sih.
kakak ini dari Bekasi. Mantap, Bekasi. Tipe single dikit lah, gue lupa membeli solatip adanya. Jangan dipusingin, ya udahlah ya, kalian terima aja ada baby mentang gue diterima apa adanya. Ntar terima paket senyum-senyum dah tuh. Yalah, terbukti yang bungkus siapa? Asik. Siapa emang gue? Kayak betul. Sosokan banget. Apa sih emang gak bisa tau rapi-rapi kayak gitu. Gimana ya? Nah. Oh ini. Udah gini aja. Jelek banget sumpah. Ya. Ya udah. Ah, bungkus kado aja gue gak pernah tuh bungkus kado sendiri. Demi Allah. Kalau bisa. Cupu dia, cupu. Cupu kamu. Ulang. Ah. Ayo, jangan cupu-cupu jadi sholatip.
harus kuat menahan semuanya deh. Gak apa-apa tuh kan gak lihat dari bungkusnya. Yeah, don't judge cover. Ya apa sih? Don't judge book by its cover. Asik. Rapi lah, rapi. Oke, okay, fix ya begini. Ya Allah, begini lama betul, baby. Tewew. Sih gimana kalau boleh tahu? Sini biar diam. Diam kamu, jangan pecicilan. Oke, mantap. Satu, warga Bekasi. Gue sama dibingkai buat kenang. Wow, Palembang XL. Oke. Terus kayak ini kan, kayak gimmick orang-orang, sok-sok bungkusin. Udah sedua doang sih saya dibungkusin. Oh. Yang pertama XL ke Bekasi. Oh, enggak, bukan kamu, ada lagi kamu berteman dengan warga Bekasi bersize XL. Jodoh kali jodoh. gimik. Scroll solatifnya habis pakai double tip. Ini lagi euy. Double tip teh suka gimana ya, sedikit XL menuju puncak menuju
Wah, lagi nonton nih orangnya, asik. Kayaknya lagi nonton. Menuju Pulau Gebang. Waduh, Pulau Gebang, Gebang Island. Mantap. Kok ketawa sih Kak Fadil? Kenapa? Aku tuh suka ngeginiin dulu. Mana sih? Nah. Wih, keren. Baby. Ya Allah, sholat tipe cukup banget. Demi Allah, demi kasihan sholat tipnya dikatain mulu. Kenapa? Oh, abisnya cukup. Selanjutnya lu cek lagi tekstur. Ini kalau begini-gini ada yang salah, gue yang dimarahin. Ketahuan kalau gue jangan ada yang marahin ya. Enggak lah, insya Allah benar. XL menuju Gunung Putri, Bogor, wadaw. Mantap. Berani marahin siapa? Ya siapa tahu kan. Kenapa bawa sana kayak gini? Saya di bongkok sendiri. Ke proses bongkok sendiri. Padahal dulu gue cepet tau bungkusin. Kenapa lama ambil ngomong sih? Emang kalau kerja tuh jarang ambil ngomong.
2XL. 2XL. 2XL ke Depok. Enggak, bukan capek. Lebih ke udah lama soalnya nggak begini, jadi kayak gue lupa cara buat efektif dan efisien itu bagaimana. Lah showroomnya sampai selesai bungkus semua, insyaallah ya, insyaallah. Waktu itu ngepacking masih jadi member, ih. It's for the way you look at me. Oh, the way I see it's extraordinary. It's in more. L menuju Jawa Tengah, mantap jiwa, Jawa Tengah. BCHSR menuju Jawa Tengah, jalan-jalan kamu, selamat berlibur. Keren banget sih, pengen deh jalan-jalan. Apakah gue harus jadi paket biar gue bisa jalan-jalan? Aduh, impian macam apa? Bener deh sholat itu. Ngakak namanya ketutupan dong beb. Si baby. Detik-detik penghabisan sholat ini mah. Ntar nyalain dulu. Thank you.
XXL. XL menuju Cipondo. Cipondo Tangerang, mantap. Beri tepuk tangan yang meriah dan warna Cipondo. Main kemana beb? Mana ya? Bungkus bungkus. Oke. Ada invitation kerjaan untuk hari Senin. Saya juga kalau weekend. Tangerang lagi nih 2XL. UTBK tuh apaan sih? Apa tuh? Sapa halo, ih sebel, jadi gue jadi lebih fokus ke sinyal, cak ber,
Zulux. Emang kerisatnya dua kali ya? Tadi, aduh, cuman wah, sekarang baru ke APR. Maafin aku yang tadi gak keburu itu. Keburu kerisat. Sebel, marahin, suaranya marahin. Apa sih showroom? Kuota gue baik-baik saja. Belum habis nih. Wah, habis nih. XL, weh, menuju Sulawesi Selatan, cuy. Weh, keren, dia jalan-jalan ke Sulawesi Selatan. Selamat jalan-jalan. Ih, kamu terbang, kamu jalan-jalan, keren. Sekarang pakai. Kenapa? Bungkus apa? Bungkus ini kaos. Wah, ini deket nih. Jakbar. Wah, kenapa dia? Astagfirullahaladzim, kenapa sih bener-bener repotnya copot deh. Ah, apa sih? Wah, kenapa ini rusak gue? Sudah, jangan dipaksakan. Wah, repot handphone gue. Ya udahlah, dia duduk situ aja ya, diem. Jadi sebegitu. Warga Jakarta ini kayak mantap. Exo menuju Jakarta. Kamu hanya mampir sedikit saja, jangan jalan deh. Bawa ekspedisi hari ini apa besok? Maybe, nggak tahu sih. Sebenarnya mau hari ini atau besok, dia tetap ngirimnya akan hari Senin nggak sih? Karena libur biasanya. Nggak sih, iya. Waktu itu sih gitu. Oh, ada bunga sakura dari siapa? KNKF. Lucu banget. Kita tes pakai double tip. Gimana nih jadinya? Pake double tip. Okay. Ini ke Bandung, weh. Pulang kampung. Pulang kampung. Baju gue pulang kampung. Yeay. Oh,
Apa? Ini jam berapa sih? Mau kalau kelas serius gitu ya? Kalau donat siapa yang bungkus? Dia di temanku. Ah, abis sholatnya ya. Karena waktu itu jelek. Jam berapa? Setengah satu. Oke, otw beli donat. Asik, yeay. Aku juga punya donat. Tapi bentar dah. Bentar, habis ya sholatnya gue. Adanya lakban. Yang kecil punya gak ya gue? Ada yang kecil, tapi ada gambarnya. Salatitnya ada gambar. Gue lupa, pasti gue lupa. Masih ada gambar. Gak sih kalau ada gambar. Ini nge-lag ya. Donat versi frozen. Buset, gimana tuh lu goreng sendiri. Aman. Tapi kagak ada yang berkomentar masalah sholat tip bergambar. Aku jadi bingung, padahal gue butuh. Kayak kocak gak sih kalau sholat tip bergambar. Gue buka laptop dulu. Stable connection. Gambarnya itu warnanya pink. Warnanya pink. Halo, bocil gue. Ngapa tuh? Ini.
gambar apa sih nih dari Jepang tuh, kartun gitu warna pink. Beneran relatif guys, asli kocak banget dah, kocak bingit dah. Coba buka dulu deh, gila relatifnya dari Jepang, keren banget. Cuy. Lucu banget asli. Kayak gini, masa gambar kayak gini. Bagus gak sih? Kira yang dapat paketnya kayak apaan nih? Makin kurir yang bingung sendiri kan, ini nape nih? Nape nih pakai solatip beginian? Bagus-bagus aja sih. Sayang, woi beli aja deh ke depan. Nah masalahnya gue juga pakai buat apaan nih begini? Gue juga dikasih siapa ya? Ini kayak souvenir gitu waktu gue ke Jepang berapa tahun lalu. Maksudnya kalau nggak dipakai buat ini, gue bingung juga mau pakai apa? Fot dah fot. Beli kemana sih? Gue kaget tahu nih tempat bersalah. Di Indomaret ada emang. Aduh, mager betul ke Indomaret. Nah, udah deh lanjut malu-malu siapa. Kayak 4 fotokopi teh kagak yang deket. Dulu mah gue deket, tinggal jalan ke depan tukang fotokopi. Sini di mana ya? Jauh, eh. Udah lah, pakai aja ya, guys. Kita pakai salah TV nih. Coba deh tester sekali. Tapi gue ingin ini dulu deh. Kita sholat dulu deh, sholat, sholat. Kalian kita sholat. Babynya sholat, puluh. Babynya sholat. Oke. Kalian mau backgroundnya apa? Backgroundnya dia deh. Backgroundnya baby. Backgroundnya baby. Wih.
piala. Jangan. Yeay. Acak-acakan ya sih. Langsung aja zoom. Hai.
Mari lanjut. Kita bungkus dengan selotip warna pink. Yeay. Keren. Mantap. Oke. Ganti lagi captionnya. Bungkus. Bungkus. Oke. Nah, jadi kita makan Indonesia dulu. Aku masih ada yang saya rasa sama milky crunchy nih. Siapa yang udah coba? Ayo bilang. Ini emang rasa baru yang aku pilih. Saya sih promot kagak sih, gue lapar aja pengen ngemil. Coba aku mau yang milky crunchy. Masih enak gue walaupun sudah enak banget. Boleh. Asik. Aku tuh dapat ini kemarin. Masih apa ya? Masih bisa dimakan gitu. Keesokan hari. Petisnya buka cabang di jantung. Ya kalau mau franchise tuh boleh banget. Kadang dia juga franchise-nya gak mahal. Bisa lah kalian. Enak banget, enak loh. Ini juga salah satu favorit aku nih, milky crunchy. Susunya berasa banget, asik. Abis itu emang ada crunchy-crunchy-nya gitu. Otot Bekasi kapan? Wih. Ya tadi kayak banyak yang warga Bekasi juga nih di yang pesen kaos. Ya sih ini dibesokin masih enak cuy. Sebenarnya aku akan kita Indonesia tuh bakal ada cabang baru. Spoiler aja dulu ya, cabang baru dah pokoknya. Maaf, walaupun secara tempat ya lumayan lah, menjangkau lebih luas lah sedikit. Kenapa aku pilihnya milky crunchy sama yang meses? Karena meses tuh ya esnya template donat lah ya gitu. Kembali ke yang template-nya aja dulu gitu. Coklat donat itu ya meses gitu. Nah, ini variasi lainnya ya ini gitu. Jadi variasi template dan variasi inovatif. Franchise-nya terjangkau banget dan sudah dapat
apa sih namanya, bukan gerobak stand itu. Gerobak. Padahal kalau misalnya kerja di rumah itu tuh suka suka sering lapar. Ini tuh enak gitu. Gak bikin seret tenggorokan, asik. Kalau kalian mau coba, silakan langsung ke Instagram Dognesia atau cari di GrabFood atau langsung order di WhatsApp-nya. Mantap. Jangan lupa kalau udah beli, tag aku dan tag juga Dognesianya. Sekian dan terima kasih. Mari kita lanjutkan. Kita tester pakai masalah tipping. Kuat gak ya dia? Aja nih udah gue nonton dulu kalau kuat tetes dulu di ah gambar lah ada gambar ngakak bet dah gue dagang begini amat ya baby. Sekarang kita lanjut ke M dulu deh, ukuran M. Oh alah tadi iklan. Ya kagak ngiklan sih ya, gue kan testimoni aja gitu. Gue beneran makan gitu donat yang gue jual biar kalian percaya emang enak. Tapi apa ya, enaknya tuh karena gue suka dia suka donat itu tuh karena adonan donat tuh yang bikin enak, yang bikin beda, kayak lembut. Karena donat yang di pasaran asik dibesokin tuh udah anyep ya, ini tuh pertama jadi percobaan nonton kayak orangnya ya, nonton dah biar ini. Oh ini nih nonton nih orangnya nih. Jadi percobaan pertama nih warga Bekasi nih, dia nonton nih tadi dia. Nah kan ada dia komen lagi, komen sebut nama gak sih? Aduh gak enak, mana gue udah ingin warga mana dia.
Ding 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 ding. Aneh banget sumpah. Freak Abi. Tuh. Orangnya yang komen Pride of Planet Bekasi. Untung bukan saya, kamu sudah tadi, sudah selamat kamu tadi, Kak. Selamat. Kenapa ya pakai data kagak bisa, pakai wifi dia down. Udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 korban sholat tipi. Tepe mantap. Sisa 2, 3, 4, 5. Iya, lanjutin aja deh kakak. Gue kagak sempet mau beli telur. Maaf ya, pedagang macam apa ini gue mengorbankan pelanggan. Banget sumpah, kayak gimana sih, dia tuh udah, maksudnya bungkusnya tuh udah estetik gitu, kayak elegan. Nanti kasihnya begini ya, kakak. Abis 1, 2, 3, 4. Ngikik dong. Wocok. Semoga pelangganku tetap bahagia menerima sholat ini. Jadi gue udah tahu gitu ukurannya, tiap dua gambar ini berarti gue gunting kayak gitu.
supaya paham ukuran. Weh, nyampe ke NTB cuy, kaos gue keren banget. Gue aja belum pernah kesana, kaos gue udah nyampe sana. Berarti yang jadi percobaan ya orang-orang ukuran XL tuh aman. Orang-orang ukuran M sama L itu akan mendapatkan selotiping. Yeay. Luar biasa, tim selotiping. Wow, nyampe ke Jember. Ke Jember, mantap jiwa. Kan cepet kan, gue cepet. Kita langsung saja. Cepet-cepet kagak rapi tadi. Ambillah rapi. Wah, bentar salat. Nanti gue tungguin dulu. Pademangan Barat, oh Jakarta Utara, mantap jiwa. Jalan-jalan dia ke Utara. Mantap. Satukan Utara dan Selatan melalui kaos Baby Cesara. Ini keren dah kaos gue jalan-jalan dah. Gue ajak apa jalan-jalan. Semoga dia mau ajak gue jalan-jalan keluar pulau. Ini nyampe ke Bantul, Yogyakarta. Wih, keren. Keren-keren. Gue pengen ke Jogja lagi dah. Kemarin gue di Jogja, waduh kulinerannya mantap jiwa. Selanjutnya warga Karawang. Warga Karawang mendapatkan kaos baby. Untuk apa kaosnya? Tentu saja untuk digoyang Karawang. Oke, lanjut. Lanjut. Banyak banget. Iya ya dong, mantap kan. Mantap sekali. Terima kasih yang sudah memesan. Looking back.
Oke. Makasih sudah memesan. Saya jadi punya konten showroom. Sebenarnya kalau emang gak bungkus-bungkus. Salah masuk. Kalau gak bungkus-bungkus tuh, kemarin tuh aku unboxing gift. Ada Gundam dan ada puzzle yang sangat banyak. Bisa kita mainkan, tapi saya tuh sibuk, asik. Sibuk, betah. Ada waktu untuk saya bermain-main seperti itu. Banyak yang harus saya kerjakan, bahkan hari ini pun ya ada sesuatu. Nah, akan segera rilis lagi. Oh, apakah yang segera rilis lagi? Gue takut udah kebanyakan ngerjain, takut keteter. Ya Allah, website gue juga belum. Kasar 24 jam kus baju, ya kagak 24 jam juga, ini cepet asli. Cepet. Asal ada yang bantuin gue motong sholat tipe tuh, cepet nih. Kalau masuk, sot. Lagi kan dia ini asli. Nah, dah tahu apanya tuh suka down tiba-tiba jangan lemah kan wifi. Ketiket down. Sebel. Lemah dia, lemah. Saya tidak suka orang lemah asli. Dia kan bukan orang. Salah tipe warna pink. Abis salah tipe. Gak apa-apa, udah persetujuan orang-orang. Oke, warnanya pink kayak gitu. Poho, keren ada. L, warga Tapos mendapatkan baby, yeay, warga Tapos, luar biasa Tapos. Yes. Sudah masyarakat. Sudah senang orang-orang. Gila, tahu. Tapi yang gue curiga nih kan gak semuanya nih ya yang beli, yang pesen kaos ini menonton showroom gitu ya. Yang kagak tahu angin dan hujan dapat selotip pink gimana ya rasanya. Ini selanjutnya ke Kartosuro.
cowok nangis. Aku tidak sepedahan tadi pagi karena aku baru tidur jam 4. Wow, nyampe ke Riau. Keren, Siak Hulu, Riau. Luar biasa, jalan-jalan. Gue juga belum pernah jalan-jalan ke Riau. Riau. Selamat. Oh, by the way, yang kemarin ulang tahun itu bukan yang suka jadi backsound, beda orang. Dia mah jarang di sini. Dia kebetulan lagi bermain aja di rumahku. Eh, bukan dia yang ada menjadi backsound. Yang main ulang tahun tuh adiknya, adiknya dia yang sedang menang sekarang. Kenapa jadi marah? Abis ini warga Bekasi lagi. Wah, banyak sekali warga Bekasi. Bener, donat-donat harus segera buka nih yang di Bekasi nih. Pak, ih cepet banget sih. Gila, udah expert. Sok-sokan expert. Aku tuh gak perfect. Gak perfect, perfectionist. Jadi mohon maaf aja kalau lewat-lewat. Selanjutnya Magelang, weh warga Magelang keren banget. Ihi. Ada juga yang kayak ke luar pulau, ongkirnya tuh setengah harga bajunya. Kasihan deh warga-warga pulau luar Jawa. Bungkus. Selanjutnya warga Palmerah. Warga Palmerah cuy, mantap. Mantap warga Palmerah, deket ke FX cuy. Dekat dari FX, asik. Selanjutnya warga Jawa Tengah, Surakarta. Wih, mantap. Keren, keren. Cepet amat sih kalau udah ready kayak gitu. Salah tipe lagi potongnya.
Oke. Selanjutnya warga Parongpong, Bandung. Weh, pulang kampung lagi. Keren banget. Abis ini ke Banyumanik, Semarang. Weh. Gila, mantap. Bukan kamu. Ini ke Bogor. Yay!
ngelek kah. Ke Bogor. Kalau yang pesen 2 gue gini nih. Asik. Ya bagus sih kalau pesen 2 cuy. Lebih estetik nih. Tinggal mam. Yay. Lagi baby. Tapi ukuran-ukuran kecil tuh cuma dikit deh. Banyaknya tuh XL. Itu ke Kudus. Wih, keren. Supaya baik jalan asik. Tunggu deh.
suara sepatu kuda. Tik tak tik tik tak tik tik tak tik tu. Eskutas. Okay. Sisa. Dua lagi dong kan. Dua lagi, satunya tiga. Satu lagi. Naik kereta api itu. Coba karena dapat lens ongkir. Gak ribet sumpah. Ayo kawan ku lekas naik. Weh, gue tau nih siapa nih kir yang pesen nih. Nih kagak muncul nih orang. Gak muncul dia. Pisahkan and then dua Alda dua tiga empat lima enam tujuh sebelah. Apakah salah satu sultan sini? Hahaha. Ya ya ya. Sultan. Kocak. Nah nih kelar, terakhir. Terakhir yang besar. Hehe. Mantap. Cepat sih sebenarnya harusnya tuh ngomong. Gara-gara ini aja. Wah ini ke Manado cuy, antep jiwa. Jalan ke Manado. Gue juga belum pernah deh kayak ke Manado tuh. Selotipnya jalan-jalan. Yay. Oh, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Kita skip. Gue ngerjain ini berapa jam ya? Ini pembeli pertama tapi di buku seterang. Aduh maaf. Bener kan dia ukurannya. Yes. Thank you.
aja guys. Sisanya oke. Oke. Yeah, hey. Ini masih berantakan sih, temen keset lagi. Itu ya normal, ini yang tidak normal. Ah, ntar ya, gue duduk dulu dah. Wah, baterai gue tinggal 2%. Wah, ambil charger. Saya mau tidak normal. Maaf, Anda kurang beruntung. Anda sudah dibungkus di awal-awal tadi. Oke. Wah, gila, hampir jam 2. Yes. Ah, gua dudukin lagi handphone. Ya, jadi itulah ya hasil bungkus-bungkusanku. Ini deh tuh, gue letakin di sini. Ntar gue masukin plastik lagi. Harusnya sih gak ada yang salah ya, insya Allah ini mah. Insya Allah. Udah gue cek sih harus. Yang geletak. Aduh. Sebentar, sebentar. Semoga tidak ada yang tertukar dalam serial kaos yang tertukar. Enggak sih harusnya, soalnya tadi aku udah pisahin dulu per ukuran. Si pesanannya juga, tempelannya udah per ukuran, jadi tadi satu-satu ukurannya. Cinta siapa yang tertukar. Tapi kalau ada yang ketukar ya, sekarang nanti tuh kayak ternyata yang ketukar rumahnya dekat, terus kita COD-an yuk, asik. Terus jadilah benih-benih asmara. Jodohku bertemu di
baju yang tertukar, asik, gila. Oh, ada ngasih. Wah, udah banyak juga giftnya. Aduh, banyak. Bintang pelangi. KPR kayak kun. Tulu. Kayak Dito, Karofik Galagir, Perahu Biru, Barjoboy, Gorengan Kemarin Sore, Bunga, Thank You, Karya, Kak QQR. Namanya susah-susah amat. Kedamai 17, Kanas 22, Tasya 13, Kara NF. Terus Katriko, Katarik bukan siapa-siapa, KLFM, Kadenisha, Ulia. Thank you. Gak gitu be, pas sama Etriko saya. Tadi tuh ya banyak tuh ya warga-warga Bekasi. Tapi rata-rata cowok-cowok. Ada yang nge-screenshot gue di Twitter, gue cakur juga ya dengan rambut yang acak-acakan ini. Wes, estetik gitu screenshotannya. Apa-apa estetik. Elah. Udah ada 3 jam. Udahan. Wow. Estetik kemarin. Puasa tinggal Minggu, Senin, Selasa. Bentar. Wah, apa sih atasnya? Oke, sudah. Yay. Oh, ada Bang Boy di atas. Mana tuh Bang Boy? Itu bukan Bang Boy.
tuh. Kalau bisa ada saran ulangin ya, kalian bisa di sini nih. Tadi yang pas kemil terus kalian tebak gua ngomong apa gitu, seru kali ya. Apa sih gua ngomong apa sih terakhir tadi? Ya Allah. Iya, ini mau udahan karena udah 3 jam juga live showroomnya. Apa namanya? Terima kasih. Udah nemenin aku bagus-bagus kaos. Terima kasih udah pesan. Maaf kalau tidak semuanya mendapatkan slotip normal. Habis itu ada yang dapat slotip pink. Semoga tidak ada yang salah dan tertukar. Semoga juga cepat sampai ke tangan kalian. Antara hari ini atau besok mungkin baru ke kurirnya, ekspedisinya gitu. Semoga punya aku normal. Beda-beda ya, ada orang yang pengen dapat shipping, ada yang pengen dapat itu. Ya udahlah, yang penting isinya gak sih. Tapi rata-rata memang yang pesan ini dari warga-warga showroom yang baru bergabung jadi warga showroomku, asik. Ya udah, selamat melanjutkan aktivitas di hari Sabtu ya. Dadah. Dadah kata. Bacain podium, betul juga ya, tapi banyak keriset dari tadi tuh sebenarnya ya. Yang ngasih gift, oh masih sama ternyata. Apa namanya, terima kasih sudah menyempatkan. Iya sih, karena ya maksudnya menemani keproduktifanku gitu ya. Jadi showroomnya sambil produktif. Soalnya kalau bisa, iya ada yang ngasih bunga, lucu banget nih. Kalau misalnya showroomnya sambil kerja kan ya gak mungkin gitu ya, lu liatin gue depan laptop. Kalau kayak gini kan seru ya kan, dari kalian untuk kalian juga gitu. Jadi weh Kak Guref, hai. Apa sih gue mau ngomong apa tadi? Ya udah. Jadi nomor 11 ada Arya Morigano. Hah? Siur mata gue. 13 Arya Morigano. 12 Kablu Ros. 11 Raul Khan. 10 LCG Purwanto. 9 Ria. 8 Rudy Eka Wardana. 7 Rofik Gallagher. 6 Kadamai. 17 5 Barajo Boy. 4 Torik. Gue siapa siapa. Ya elah, pindah lagi kan. Sumpah pulang. 13 Blue Rose, 12 Rahul Khan, 11 LCG Puanto, 10 Ria, 9 Raka, 8 Rudy Kwardana, 7 Damai, 17 6 Barjaboy, 5 Torik Wan Shershaba, 4 Rovik Gallagher, 3 Rido, 2 Sato, nomor 2 ada Kak Fu Ad, karena dia pakai curug jadi Ad Fu Ad.
Nomor satu, nomor satu mantap banget. Pertama kali gak sih nomor satu makan-makan kale. Gils, mantap. Nomor satu kayak gitu. Yeah. Oke. Selesai, selesai. Respect. Oke, dadah. Sampai ketemu lagi.